Ya, halo Tribuners, ini salah satu fasilitas kolam yang terdapat di hutan wisata Oiluan Tribuners. Air di kolam ini mengalir langsung dari sumber mata air yang terdapat di hutan wisata Oiluan ini Tribuners. Dan ini sangat menarik sekali. Air ini sangat alami yang langsung mengalir dari sumber mata air yang terdapat di hutan wisata Oiluan Tribuners. Ya, di seberang sana ada rumah pohon dan spot foto. Ini salah satu spot foto Tribuners yang sedang dipadati oleh para pengunjung. Ini salah satu spot foto yang terletak di hutan wisata Oiluan di dekat kolam ini Tribuners. Ya, di sebelah sana Tribuners, di seberang sana ada rumah pohon yang sedang dalam proses pembangunan. Tribuners bisa menyaksikan langsung, bisa datang langsung ke lokasi ini untuk merasakan dan melihat langsung pesona hutan wisata Oiluan di Desa Bijeli, Kecamatan Noimuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tribuners. Ya, saya mengajak Tribuners untuk melihat langsung hutan di lokasi wisata ini yang masih sangat alami Tribuners. Ya, cukup banyak pengunjung yang sedang berkunjung ke tempat ini Tribuners pada hari ini. Dan ini Tribuners, mengenai rumah pohon ini Tribuners, dan informasi bahwa rumah pohon ini bisa setiap pengunjung yang datang ke tempat ini bisa melakukan pilihan, di mana di sini setiap pengunjung bisa membayar. Ya Tribuners, saya perlu sampaikan bahwa rumah pohon ini setiap wisatawan bisa menginap di rumah pohon ini dengan biaya yang terjangkau. Ya, di sana juga disediakan fasilitas tempat istirahat bagi para pengunjung yang mengunjungi lokasi wisata Oiluan ini Tribuners. Ya, ini Tribuners. Kembali saya menjelaskan tentang spot foto ini Tribuners, di mana menjadi salah satu lokasi menarik bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke tempat ini Tribuners. Anda bisa langsung datang ke tempat ini dan melihat langsung pesona hutan wisata Oiluan yang terletak di Desa Bijeli, Kecamatan Noimuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tribuners. Ya, saya mengajak, ini sumber mata air yang langsung diambil dari sumber mata air yang terdapat di hutan wisata Oiluan ini Tribuners, di kolam pemandian ini. Ya, nampak hutan ini masih sangat alami Tribuners, dan rumah pohon ini juga dibangun dengan menggunakan kayu-kayu alami yang bersumber dari sumber hasil alam di hutan wisata Oiluan ini Tribuners. Ya, Anda saksikan cukup banyak pengunjung yang sedang berkunjung ke tempat ini.